Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Berjumpa lagi dengan Bu Guru di pembelajaran tematik. Masih di tema 8, Praja Muda Karana, subtema 4, Aku Suka Berkarya. Silahkan terlebih dahulu disiapkan alat tulisnya ya. Sudah semua? Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 5 dan 6. Di video pembelajaran kemarin, kalian sudah belajar tentang apa saja? Iya, ada tentang sila Pancasila, dena, dan lain-lain ya. Nah, kita lanjutkan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah mendengar penjelasan guru melalui video pembelajaran, kalian dapat 1. Mengidentifikasi pokok pikiran tentang konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam dena dengan benar. 2. Mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan arti gambar dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. 3. Menyimulasikan sikap-sikap sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di rumah dengan benar. 4. Menceritakan gambar dan simbol apa saja yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang 5. Menginterpretasikan data dengan benar. Silahkan kalian bisa membuka buku paket tema 8 halaman 197 sampai 211 ya. Ayo membaca. Hari ini di perpustakaan SD Nusantara terlihat sangat ramai. Ada banyak anak-anak berkumpul di sana. Siti dan teman-teman sedang menerima sumbangan barang bekas. Barang bekas akan digunakan untuk kegiatan amal. SD Nusantara berencana mengadakan kegiatan penjualan barang bekas. Barang bekas tersebut harus masih bisa digunakan dan dijual dengan harga murah. Barang bekas dikumpulkan dari semua siswa SD Nusantara. Selain barang bekas, mereka juga mengumpulkan buku bekas. Buku bekas akan dikirimkan ke sekolah atau tempat yang membutuhkan. Siti dan teman-teman bekerja secara bergantian. Mereka mencatat dan mengumpulkan barang yang diterima. Mereka juga membantu mempersiapkan semua keperluan kegiatan amal dengan baik. Mereka juga selalu berdiskusi untuk mempersiapkan kegiatan agar berjalan dengan baik. Kegiatan berbagi dengan sesama yang membutuhkan merupakan kegiatan yang sangat baik. Kegiatan ini menunjukkan sikap kepedulian terhadap sesama, gotong royong, dan saling menolong. Setelah kita tadi membaca bersama-sama, sekarang carilah contoh sikap pengamalan sila Pancasila yang sesuai dari bacaan tadi ya. Nomor 1, sila Pancasila yang pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh sikapnya apa ya? Betul, Siti dan teman-teman melakukan kegiatan amal. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikapnya yang mana ya? Iya, Siti dan teman-teman peduli terhadap sesama. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh sikapnya apa? Ya, Siti dan teman-teman bekerja secara bersama-sama. Persatuan Indonesia, kalau bersama-sama ya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kira-kira apa ya? Ya, mereka berdiskusi untuk mempersiapkan kegiatan agar berjalan dengan baik. Kalau ada kata-kata berdiskusi, bermusyawarah, itu artinya pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikapnya, Siti dan teman-teman bekerja secara bergantian sehingga semuanya mendapatkan tugas secara merata. Sudah paham ya? Kita coba lagi di satu bacaan lagi. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan. Salah satunya menanam pohon dan merawat tanaman.
Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan tersebut membuat lingkungan tetap nyaman dan bersih. Jika lingkungan bersih, hidup pun akan lebih sehat. Membuang sampah pada tempatnya termasuk kegiatan menjaga lingkungan. Ajaklah selalu teman-temanmu untuk membuang sampah pada tempatnya. Ajaklah untuk mengurangi penggunaan plastik. Plastik termasuk bahan yang sulit dihancurkan tanah. Ajaklah teman-temanmu ikut serta menanam tanaman di lingkungannya dan merawat tanaman tersebut. Mencintai lingkungan termasuk sikap pengamalan sila Pancasila. Peduli lingkungan berarti peduli dengan makhluk ciptaan Tuhan. Bergotong royong menjaga lingkungan merupakan pengamalan sila Pancasila. Menjaga lingkungan berarti menjaga negara Indonesia, menjaga kekayaan negara Indonesia, dan menjaga rakyatnya. Selalu menjaga keutuhan negara Indonesia dari kerusakan. Sekarang, seperti yang di depan tadi, ini ada beberapa pernyataan atau beberapa contoh perilaku berdasarkan bacaan tadi. Kalian beri tanda centang ya, termasuk sila keberapa saja. Satu sikap ini atau satu pernyataan ini boleh kalian beri tanda centang lebih dari satu. Sila ke 1 dan 2 misalkan. Kita coba nomor 1. Merawat tanaman dengan rutin. Sila ke berapa ya? Betul, sila ke 1. Karena merawat ciptaan Tuhan. Bersama-sama dengan teman melaksanakan kegiatan penghijauan. Bersama-sama berarti sila ke 1 dan 3. Kemudian selalu membuang sampah pada tempatnya. Sila ke 1. Berbagi dengan teman yang membutuhkan. Kalau berbagi dengan teman sila keberapa ya? Sila ke 1 dan 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Peduli kepada teman yang sedang sedih. Ya, berbagi, peduli kepada teman itu termasuk sila ke 2 dan sila ke 1. Sekarang kita lanjutkan tentang diagram. Berikut ini adalah data banyaknya sumbangan buku dalam waktu 1 minggu. Kalian bisa baca sendiri ya. Senin 20 buah sumbangan buku, Selasa 14 buah sumbangan buku, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kita akan membuat diagramnya. Nah, diagramnya kali ini kita akan menggunakan tanda gambar senyum ini. Setiap satu tanda senyum itu mewakili 2 buah buku. Tanda 2 senyum berarti berapa buah buku? Betul, 4 buah buku. Kalau tandanya 3 berarti sama dengan 6 buah buku. Sekarang, bisakah kalian membuat diagramnya? Mari kita buat bersama-sama. Nah, berdasarkan data tadi, maka diagramnya akan seperti ini. Karena setiap gambar senyum mewakili 2 buku. Senin, tadi ada 20 sumbangan buku. Sehingga kita gambar diagramnya yaitu 10 tanda senyum. Selasa, 14 buku. Berarti tanda senyumnya ada 7. Karena satu tanda senyum mewakili 2 buku. Rabu ada 4 buah sumbangan. Berarti tanda senyumnya ada 2 dan seterusnya. Bisa ya membuat diagram menggunakan simbol atau gambar seperti ini. Sekarang kita jawab pertanyaan. 1. Berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Jumat? Ada 4 senyum. Berarti 4 kali 2 buah buku sama dengan 8. Nomor 2. Berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Sabtu? 6 senyum. 6 kali 2, 12. 3. Hari apakah yang terdapat buku sumbangan paling banyak? Mana ya? Ya, hari Senin. Hari apakah? Nomor 4, hari apakah yang terdapat buku sumbangan paling sedikit? Yang paling sedikit hari? Betul, hari Rabu. Nomor 5, berapa banyak perbedaan buku sumbangan pada hari Rabu dan Sabtu? Kita lihat di sini. Rabu 2 senyum, Sabtu 6 senyum. Berarti 6 senyum kurangi 2 senyum. Selisihnya 4 senyum. 4 kali 2 buah buku. Sehingga selisihnya adalah 8 buah buku. Nah, kita coba lagi membuat diagram dari laporan hasil penjualan barang bekas. Kali ini kita akan membuat diagram batangnya ya, yaitu
diagram tentang laporan banyak barang yang terjual dan laporan tentang sisa barang. Pertama, diagram tentang laporan barang yang terjual. Kita lihat mainan bekas, banyak barang terjualnya berapa? 15, maka kita gambarkan diagram batangnya sampai angka 15. Kemudian, untuk sepatu bekas, yang terjual berapa di sini? Sepatu bekas yang terjual 30, sehingga sampai angka 30. Buku bekas yang terjual 35, kemudian pakaian bekas yang terjual 40. Diagram batangnya kita gambar sampai angka 40. Jangan lupa diberi judul, yaitu laporan barang terjual, supaya kita bisa jelas membaca data tentang apakah diagram ini. Bisa? Bisa ya. Selanjutnya, diagram yang kedua yaitu laporan sisa barang. Laporan sisa barang, datanya bisa kalian lihat lagi. Mainan bekas sisanya 0, sepatu bekas masih sisa 5, buku bekas masih sisa 5, dan pakaian bekas masih sisa 15. Ini judulnya laporan sisa barang. Cara mendiagram batang seperti ini ya. Anak-anak sudah bisa semua? Alhamdulillah. Nah, kalian juga bisa membuat diagram tidak menggunakan diagram batang. Misalkan menggunakan diagram gambar seperti gambar senyum tadi atau bintang juga bisa. Nanti satu bintang misalnya mewakili 5 buah. Caranya seperti diagram senyum tadi ya. Selanjutnya, Ayo membaca halaman 204. Siti dan teman-teman memiliki semangat yang tinggi dalam berkarya. Mereka ingin mempunyai lingkungan sekolah yang asri dan hijau. Mereka pun berencana membuat penghijauan di area sekolah. Nah, perhatikan denah taman bermain berikut ini. Denah merupakan gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Masih ingat ya anak-anak? Nah, sekarang pelajarilah cara membaca denah taman bermain ini. Nanti kita akan menentukan di mana area penghijauan yang tepat. Sebelumnya, Bu Guru akan membantu kalian terlebih dahulu ya. Dari gambar denah ini, posisi pedagang ada di mana? Kita lihat pedagang gambar ini ada di posisi B2. Bisa membaca denah? Pintar. Kemudian posisi jembatan ada di B3. Kemudian posisi air mancur ada di mana? Betul, di C2. Posisi tempat sampah ada di C1. Dan masih tersisa 3 tempat yang kosong. Nah, jika ayunan ada di A2, maka pohon yang bisa ditanam ada di lokasi mana saja ya? Betul, di B1 dan C3. Seperti itu cara membaca denah. Bagi latihan, kalian bisa mengerjakan soal denah lagi yang ada di buku paket ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan evaluasi. Evaluasi, Kamis 28 April 2021, tema 8, subtema 4, PP 5 dan 6. Jangan lupa ini harus ditulis ya, supaya mudah untuk mengoreksi. Nomor 1, sikap saling tolong menolong, termasuk contoh sikap dalam pengamalan Pancasila, yaitu sila ke. Nomor 2, selisih atau perbedaan banyak sumbangan buku antara hari Jumat dan Sabtu adalah titik-titik buah. Kalian lihat dari diagram gambar ini. Nomor 3, berdasarkan denah tersebut, posisi tempat sampah ada di. 4. Bersama-sama dengan teman melakukan penghijauan termasuk pengamalan Pancasila sila ke. Dan 5. Berdasarkan data ini, jika kita membuat diagram dengan menggunakan bintang, di mana satu bintang mewakili 5 barang, maka laporan banyak barang terjual berupa mainan bekas bisa kita gambarkan dengan gambar bintang sebanyak berapa buah. Selamat mengerjakan. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah cukup. Apa saja yang sudah kita pelajari? Mari kita simpulkan bersama-sama.
Contoh pengamalan sila Pancasila pada kegiatan amal Siti dan teman-teman apa saja tadi? Sila ke-1 contohnya? Ya, Siti dan teman-teman melakukan kegiatan amal. Sila kedua apa? Siti dan teman-teman peduli terhadap sesama. Sila ketiganya? Siti dan teman-teman bekerja bersama-sama. Sila ke-4, mereka berdiskusi mempersiapkan kegiatan agar berjalan dengan baik. Sila ke-5, ya, Siti dan teman-teman bekerja secara bergantian sehingga semua mendapatkan tugas secara adil dan merata. Kemudian apa lagi? Kita juga tadi sudah belajar denah. Kemudian, untuk menyajikan data, kita dapat menggunakan diagram. Bisa diagram gambar atau diagram batang. Sekarang mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pesan afektif hari ini, rajin sholat dan murojaah ya, disiplin belajar, jangan ditunda-tunda, hormat dan patuhi kedua orang tua, membantu pekerjaan orang tua di rumah, dan tetap selalu jaga kesehatan. Dan di bulan Ramadan ini, jangan lupa perbanyak tadarus, makan sahur dan bukanya juga. Kemudian sholat tarawih jangan lupa, sholat fardu lima waktunya juga, dan tetap belajar setiap hari agar menjadi anak yang pintar. Demikian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.